Saudara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi pemenangan Partai Demokrat di Madiun, Jawa Timur, Senin sore. Prabowo berpesan agar kampanye dapat dilakukan dengan santun dan tidak saling menghina. Dalam agenda ini, Prabowo berpesan kepada para pendukungnya dalam Koalisi Indonesia Maju agar bekerja keras untuk mendapat dukungan rakyat. Prabowo juga mengajak semua partai koalisinya untuk berkampanye secara santun, tidak saling hina atau menyebar hoax. Prabowo juga menginginkan Koalisi Indonesia Maju bisa menjadi koalisi permanen. Seluruh Koalisi Indonesia Maju, marilah kita berkampanye dengan santun, berkampanye dengan baik. Jangan mengejek, jangan menghina, jangan hoax dan sebagainya. Dan kalaupun kita diserang, senyumin aja.